Wala tajtami', janganlah wahai murid engkau berkumpul bi ahadin dengan seseorang minal masyaih, dengan syekh yang lainnya. Jadi janganlah engkau berkumpul dengan salah satu syekh atau guru yang lainnya selain gurunya. Al-mutadzahirina, yang menunjukkan bitaslik, pembimbing ibadah. Illa an iznihi, kecuali diizinkan oleh syekh mursidnya. Nah, ya. Jadi tidak boleh berkumpul dengan ulama yang lain kecuali diizinkan oleh siapa? Oleh syekh mursidnya. Fa in azina laka, maka apabila mursid itu mengizinkan kepadamu, fahfad qalbaka, jaga hatimu. Maksudnya apa? Mursid itu harus satu. Mursyid itu harus satu diyakini. Maksud jaga hati, jaga keyakinan kepada mursyidmu. Tidak boleh mendua, mentiga mursyid. Beda dengan tadi ulama zohir mengajarkan fikih, mengajarkan hadis, silahkan kita belajar. Di tarekat Indonesia ada perguruan tinggi, ada pondok pesantren yang ngajar fikih, yang ngajar hadis, yang ngajar Quran, ngajar ilmu-ilmu yang lain, silahkan ambil ilmunya. Yang dimaksud fahfad qalbaka, jaga hatimu, bahwa mursyid itu harus satu. Tidak boleh menduakan mursyid, apalagi mentigakan mursyid. Sebab mursyid adalah tangga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam ya'zan lak, apabila mursyid itu tidak mengizinkanmu untuk berkumpul dengan ulama yang lain, dengan guru yang lain, tidak mengizinkan, fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, qad atharo, memberikan dampak maslahataka, kemaslahatanmu. Jadi guru yang tahu memberikan kemaslahatan. Kalau gurunya melarang, maka patuhilah. Fala tattahimahu, ketika mursyid itu melarang bergaul dengan guru yang lain, jangan berburuk sangka kepada mursyid. Watazunna, dan menyangka bihi alhasada, hasad. Kok guru ngelarang, gak boleh ya berkumpul dengan syekh yang lain, dengan ulama yang lain, dengan guru yang lain, berarti guru hasad. Walghiroh, atau gurunya cemburu. Maka hindarilah menuding kepada gurunya memiliki penyakit hasad dan ghirah. Ghirah itu apa? Cemburu. Ma'azallah, berlindung kepada Allah, ayasduro, keluar, an ahlilah, dari ahli Allah, wa khosotihi, dan orang yang khusus di mata Allah, mislu dalik, dari tuduhan itu. Ya, jadi ini seandainya mursyid tidak mengizinkan kepada muridnya untuk bergaul dengan ulama yang lain, jangan buruk sangka kepada mursyid itu. Jangan berprasangka gurunya punya penyakit hasad, atau gurunya punya penyakit ghiroh. Ghiroh itu apa? Cemburu kepada guru yang lain. Jauhilah. Nah, ini jamaah sekalian, ini dalam rangka berguru, bermursyid yang terbimbing dengan adab-adabannya. Maka dijelaskan dalam kitab ini, kalau guru-guru pengajar ilmu yang zohir, Bapak mempersilahkan pelajari ilmu fikih, ilmu bahasa, ya, bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, silahkan pelajari, ya. Bahkan kader-kader ada yang dikuliahkan di mana? Di Mesir, di sana. Silahkan tuntut ilmu-ilmu zohir itu. Tapi mursyid sebagai pembimbing rohani, satu harus dijadikan. Tidak boleh ada dua
mursyid di dalam diri seorang murid. Itu adalah ketetapan ya para ulama seperti itu.